Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita dekat acara pelumaan perahu di Lawas. Okey, seperti anda dapat tengok di belakang saya sekarang tengah meriah. Tengah meriah dan sekarang ni berlangsung acara pelumaan perahu bebas ya. Perahu bebas. Jadi orang yang menonton video ni, jangan termenung, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen dan tonton video ini sehingga ke penghujungnya. Let's go. Dan dipintas semula oleh pewaris. Pewaris meminta semula perahu Bakshot, lalu meninggalkan perahu Bakshot. Dan di sini dapat tengok kolam yang terbaik daripada Didora. Dan ini adalah pusingan kemenangan untuk perlumba daripada Didora ini, perlumba kelahiran Kampung Baru Pulau Lawan yang mengungguli perlumbaan pada kali ini. Dan tamatlah dimenangi oleh pasukan Didora. Dan kini perebutan tempat kedua dan ketiga daripada pasukan Silent Killer dan juga Diamond. Dan tempat kedua diungguli oleh pasukan Silent Killer, diikuti oleh Diamond. Sini kita dapat lihat pewaris mengungguli tempat yang keempat, diikuti oleh Bakshot di tempat yang kelima. Okey, sekarang kita berada lagi di tebingan Sungai Lawas untuk kembali menyaksikan lumba perahu ya yang diadakan pada hari ini, hari Sabtu. Dan ini pula adalah sebelah petang yang mana makin ramai pengunjung yang datang untuk menyaksikan perlumbaan ini. Kalau pagi tadi kita tengok dekat sini belum dipenuhi oleh pengunjung, tapi sekarang ni dah makin penuh dah. Kalau seperti di belakang saya, memang makin ramai pengunjung. Okey, pada sebelah petang ini perlumbaan dijangka semakin meriah, memandangkan ini makin hampir ke kemuncak perlumbaan. Jadi saya akan kongsikan sedutan-sedutan video untuk
tontonan, penonton semua. Apa yang penting, jangan terbenuh, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Dan teruskan bersama saya di dalam video ini sehingga ke penghujung. Okay, dekat sini pun masih meriah. Seperti yang kita dapat tengok. Dan pada ketika ini, Marshal Perumahan sudah mengibarkan bendera merah, yang mana ini menandakan bahawa pengguna-pengguna sungai yang lain haruslah memberi laluan kepada perlumbaan. Dan seterusnya bendera hijau akan dikibarkan, bermakna perlumbaan selamat untuk diteruskan. Dan selepas ini kita akan saksikan dengan video perlumbaan perahu. Seperti yang kita dapat saksikan pada ketika ini, perlumbaan sudah pun dimulakan dan perahu-perahu sudah pun melepas yang mendahului ketika ini. Perahu warna hitam diikuti dengan Silent Killer, warna kuning di Dora di tempat ketiga, dan Superman tempat keempat diikuti dengan Perwaris di tempat yang kelima pada ketika ini. Dan masing-masing berebut untuk mendapatkan gelaran juara dalam perlumbaan. Yang kita dapat lihat di tebingan sungai lawas ini dipenuhi oleh pengunjung-pengunjung yang meminati perlumbaan perahu ini. Dan dapat kita lihat perlumba yang mendahului perlumbaan pada ketika ini adalah perlumba daripada Didora, sekaligus mengungguli perlumbaan ini diikuti dengan Silent Killer daripada Brunei dan Sarang, dan Diamond perahu warna hitam, dan Maksud, dan di tempat yang terakhir Perwaris. Tempat terakhir Perwaris. Ini Didora terus mengungguli perlumbaan. Wah, best juga ya. Jadi pengulas sukan ni excited juga rasa dia. Kepada penonton yang sekarang ini tengah menonton, pastikan anda semua lengkapkan aspek-aspek keselamatan dengan mengawasi anak anda supaya tidak terlampau berada di tebingan sungai. Dan sudah pastinya sama-sama kita menjaga kebersihan sungai lawas dan juga persekitarannya. Dan seperti tadi, perlumbaan dari Didora ini masih lagi mengungguli perlumbaan dengan menduduki tempat pertama dan meninggalkan lawan begitu jauh sekali. Ini adalah perlumbaan meninggalkan lawannya jauh di depan. Didora terus mengungguli perlumbaan ini. Dan dapat kita perhatikan di sini persaingan di antara Silent Killer dan juga Diamond, perahu warna hitam, yang masih lagi bersaing untuk mendapatkan tempat kedua. Dan pada kelompok ketiga ini berlaku perebutan tempat keempat di antara Perwaris dan juga Buckshot, di mana kita dapat melihat Perwaris mendahului Buckshot. Dan kini di depan kita, dan ini adalah lap yang terakhir. Didora mengungguli perlumbaan ini dengan meninggalkan lawannya jauh sekali. Di sini pula ada perlumbaan Silent Killer. Kita perhatikan di sini perebutan keempat yang keempat di antara Buckshot dan juga Perwaris. Okay, siapakah yang bakal mengunggul di tempat keempat di perlumbaan pusingan ini? Nampaknya Buckshot berjaya
dan dipinta semula oleh pewaris. Pewaris meminta semula perahu Baksot, lalu meninggalkan perahu Baksot. Inilah yang kita namakan sebagai perlumbaan, di mana terdapat persaingan di antara dua pasukan dalam merebut kedudukan yang mereka ingin. Dan di sini kita dapat tengok kawalan yang terbaik daripada Didora. Dan ini adalah pusingan kemenangan untuk pelumba daripada Didora ini, pelumba kelahiran Kampung Baru Pulau Berawan yang mengungguli perlumbaan pada kali ini. Dan tamatlah dimenangi oleh pasukan Didora. Dan kini perebutan tempat kedua dan ketiga daripada pasukan Silent Killer dan juga Diamond. Dan tempat kedua diungguli oleh pasukan Silent Killer, diikuti oleh Diamond. Di sini kita dapat lihat pewaris mengungguli tempat yang keempat, diikuti oleh Buckshot di tempat yang kelima.